Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Semoga pada sehat selalu dan sukses selalu hari ini untuk hari Sabtu akhir pekan. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin atau hari sebelumnya ya buat teman-teman. Untuk kali ini saya akan pantau di dermaga 6 untuk kapalnya Royal Nusantara. Untuk cuaca siang hari ini, kondisi angin masih lumayan rada kencang ya. Untuk laut siang hari ini masih bergelombang atau bergerumun karena anginnya kencang. Terus arus juga ya teman-teman ya, arus mengarah ke utara. Nanti akan kita pantau muatan dari Merak untuk KMP Royal Nusara yang tradisinya bermuatan monster-monster dari Pelabuhan Merak. Kapal Royal Nusantara ini baling-baling walaupun sudah tidak bergerak, baling-baling tetap berputar sama seperti kapal-kapal Nusa Putra dan Poteng 3. Untuk kendaraan yang ada di Pelabuhan Bakauheni yang ada standby di dermaga 6 baru terpantau kendaraan kecil. Untuk arus kendaraan yang masuk di Pelabuhan Bakauheni minim. Cuaca sudah mulai mendung-mendung namun masih cerah di Pelabuhan Bakauheni ini siang ini. Persiapan buka ramdor dan bongkar-bongkar muatan untuk kapal Royal Nusantara. Pintu studio kapal Royal Nusantara telah dibuka-buka. Saatnya bongkaran segera dimulai. Dimulai dengan pertama Fuso 220 PS plat BK 8371. Dengan muatan super tinggi teman-teman.
Mantap, muatannya bongsor-bongsor. Muatan bagaimana kapal ya teman-teman ya. Kalau muatannya tinggi-tinggi itu pasti kapalnya juga tinggi. Mulai nih perantauan self loader bawa eskavator. Mantap. Kalau diesel bermuatan truk, kapasitasnya truk nih. Luar biasa. Mantap. Ujung buset. Guys, bawa tabungnya sudah terpal nih. Mantap. Wih, rapi banget nih muatannya. Tali terpalnya rapi banget. Ayo bang, hati-hati bang. Rapih banget matanya. Wih. Ikatannya ya teman-teman. Rapih banget. Nggak boncel banget nih. Iya. Enak banget.
mendominasi kendaraan barang. Ada kendaraan tronton paket. Oke. Nanti bang. Minta di shoot? Iya. Kendaraan truk Fuso dengan plat 9975 FRV. Kendaraan terakhir yang masuk di kapal Royal Nusantara. B9975 FRV. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Semoga tercapai untuk kejar setoran. Mantap. Kita mulai habis untuk kendaraan di lapangan parkir Dermaga 6 karena tradisi hari Sabtu pagi atau siang untuk volume kendaraan yang masuk di pelabuhan Bogor ini masih mengalir-mengalir dan terpantau sepi ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu pantauan kita di pelabuhan Bogor ini Dermaga 6 untuk kapal perang Royal Nusantara. Semoga saya selalu, sampai jumpa lagi di konten saya berikutnya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya biar kita pantau terus info pelabuhan Bogor ini sekitar kapal, kendaraan, dan cuaca. Terima kasih teman-teman. Selamat siang.